Sudarlun Prajurit Perhubungan Kodam Iskandar Muda atau Hubdam IM bersama Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau MAPESA membantu membersihkan makam kuno di Kompleks Daya Al-Fatani Darussalam, Gampung Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Kamis 10 Februari 2022. Kegiatan ini dilaksanakan setelah adanya permintaan dari pengurus dayah kepada Kahubdam IM Letkol CHB Jun Hisatur Masra untuk membantu membersihkan makam kuno yang berada di kompleks lahan pembangunan dayah. Personil Hubdam Iskandar Muda dan aktivis MAPESA bahu-membahu membersihkan semak belukar dan pepohonan yang menutupi areal makam menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Kemudian mendirikan dan menyusun kembali batu nisan kuno yang jatuh dan tertimbun tanah pada tempat semula. Pembersihan makam merupakan kegiatan rutin dilaksanakan Hubdam IM sebagai kepedulian untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap para leluhur yang telah mendahului dan menegakkan kalimah-kalimah Allah yang terdapat di bagian nisan. Dari Aceh Besar, Samsul Azman, Serambi On TV.